class. It's a world-class factory. It's a joyful moment. Quite big. Setelah 11 tahun sukses memasarkan produknya di dalam negeri, Herbal Tete Soman yang diproduksi PT Harvest Gorontalo Indonesia dan dipasarkan oleh PT Soman Indonesia, kini sudah mampu menembus pasar Cina. Presiden Direktur PT Harvest Gorontalo Indonesia, Rianto, disaksikan Kepala Badan POM Republik Indonesia, Dr. Insinyur Penny Lukito beserta jajarannya pada 24 Agustus 2019 di Lancau, Gansu, Cina, menandatangani Memorandum of Agreement dengan dua perusahaan internasional, yaitu Hangzhou Yinchen Import and Export Trade Company Limited untuk memasarkan herbal Tete Soman di Cina, dan dengan Victoria Health Science and Technology Company Limited untuk memasarkan herbal Tete Soman di Hong Kong. Lewat kesepakatan Supply and Distribution Agreement dengan dua perusahaan tersebut, PT Harvest Gorontalo Indonesia akan mengekspor herbal Tete Soman ke pasar Cina dengan nilai kontrak $12 juta atau sekitar 170 miliar rupiah. Victoria Health Science and Technology Corporation Limited will order. Kami menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan POM Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Feni Lukito beserta jajarannya, karena berkat bimbingan dan arahannya, produk kami Herbal Tete Soman berhasil menembus pasar Cina, Hong Kong, dan 10 negara lainnya.